Striker timnas Indonesia U19, Amiruddin Bagus Kavi harus menjalani istirahat panjang. Sang pemain mengalami cedera patah kaki saat memperkuat Garuda Select di laga kontra Reading U18 pada hari Selasa 3 Maret 2020. Bagus meringis kesakitan setelah melakukan duel perebutan bola di udara. Dia jatuh dengan posisi kaki yang tidak sempurna. Menurut rilis dari Garuda Select, cedera Bagus ditangani langsung oleh tim dokter berpengalaman yang biasanya bertugas di kompetisi Premier League. Menurut mereka, sang pemain mengalami kerusakan di bagian ligamen, fibula, serta pergelangan kaki. Waktu terus berjalan dan saat ini kondisi Bagus sudah mulai membaik. Hal itu terbukti dengan adanya postingan dokter pribadi Garuda Select yang memberikan info tentang Bagus yang sudah bisa berjalan tanpa bantuan.